Oke, halo guys, jumpa lagi bersama gue di KSW Project. Jadi konten kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian, yaitu video unboxing. Unboxing apa? Yaitu sebuah paket yang sudah 2 hari gue tunggu ya. Ini paketnya itu dikirim dari, sebentar gue lihat dulu, paketnya itu dikirim dari mana ya? Dari. Few moments later. Dari kota Serang. Jadi paket ini dikirim dari kota Serang. Apa sih sebenarnya isi paket tersebut? Yaitu adalah ini dia. Nggak kelihatan kan ini apa? Jadi kita langsung aja sesuai judulnya, kalian udah pasti tahu, yaitu buku wangsit ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah buku wangsit yang udah gua beli seharga, ini platinum IPA ya. Ini buku wangsitnya original atau asli. Buat kalian yang pejuang SBMPTN, kalian wajib beli buku wangsit. Tapi video ini tidak disponsori oleh wangsit. Jadi mungkin ini gue cuma rekomendasi sesuai dengan testimoni yang sudah banyak di Google ataupun di YouTube, yang mengatakan bahwa buku wangsit ini memang sering banyak soal-soal UTBK yang keluar dari hampir sama ataupun konsepnya sama seperti yang ada di contoh soal atau latihan soal yang ada di buku wangsit ini guys. Jadi gak usah lama-lama ya, jadi bentuknya itu seperti ini kurang lebihnya. Ini adalah buku pejuang wangsit, ini gue tutupin, ini ada alamat gue. Jadi langsung aja kita unboxing barangnya, oke? Ini ada sekitar berapa ya? 5 buku kayaknya. Kalau platinum itu 5 buku ya. Buat kalian yang mau beli buku wangsit, jangan sampai tertipu. Pokoknya yang asli itu harus ada tote bag-nya yang kayak gini biasanya ya. Tote bag warna kuning terus ada tulisan pejuang buku wangsit SBMPTN. Seperti itu guys. Jadi langsung aja kita ke meja unboxing-nya guys. Check it out. Oke, karena mejanya dipakai untuk ngantor, jadi kita bakalan unboxing di ubin kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita intinya adalah unboxing. Oke, jadi di paket kirimannya ini udah gue sobek sedikit karena untuk mengeluarkan alamat yang tadi gue tutupin di unboxingnya apa opening yang pertama tadi. Jadi ini beratnya itu lumayan berat, bukunya itu sekitar kalau lagi dipegang disatuin kayak gini itu mungkin perkiraan gue ini udah ada 0,5 kilo kali ya. Setengah kilo lebih lah ya. Langsung aja kita buka packingnya. Dia nggak pakai bubble wrap ataupun dia pakai kardus, dia langsung plastik gitu aja. Dan dikasih tote bag, lalu ada soratip hitam seperti ini. Oke, wait, gue ambil gunting dulu ya. Oke, gue udah ambil guntingnya. Langsung aja kita potong ya. Kita potong. Oke. Bagian sininya udah kita potong. Harum banget ya ternyata. Sebentar, gue cium dulu. Wah, harum banget. Harumnya ini kayak harum di Gramedia ya, kalian tahu. Harum banget. Ini kita dapat tote bag-nya kayak begini. Sebentar, gue angkat. Jadi seperti ini tote bag-nya ya. Tuh, seperti itu. Oke. Mungkin kita stay di sini aja kali ya. Sebentar, gue set dulu ya. Oke, jadi kayak gini ya. Nih ada tote bag-nya, kita dapat warna kuning. Mantap jiwa. Langsung aja kita buka langsung bukunya. Di bagian bukunya kita harus buka. Wah, ini udah ada yang robek sedikit di sini. Kita langsung buka aja bagian sininya. Lalu kita sobek di bagian solatipnya. Hati-hati ya, guys. Takutnya kegunting juga iniannya. Bukunya berabe, Kak. Kita udah beli ya, lumayan mahal ya. Lagi buat pelajar. Di sini sih mungkin nggak tahu juga ya, anak SMA pasti pada nyarinya yang kayak gini tapi mahal banget ya. Mungkin mereka pada belinya yang di Gramedia, yang udah tersedia di Gramedia, yang wangsitan itu biasanya nggak sepaket 5 gini, dia biasanya ada 5 atau 1 jadi 1 gitu. Oke. Langsung kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah kosong. Kita singkirkan terlebih dahulu, kita buka dari yang pertama. Di sini ada buku wangsit khusus matematika. Kita sekelebat aja. Oke, bukunya kayak gitu ya, yang asli ada cap kuningnya. Setahu gua seperti itu, kita taruh di sini. Di sini ada buku kimianya juga.
kita buka seperti ini Wikipedia-nya. Lalu ini ada, terbalik, buku fisikanya. Ini gue beli yang wangsit platinum yang paket untuk IPA tentunya. Guys, di sini juga ada biologi dan benar saja kita di sini dapat sebuah tadi ada suara. Jadi kita dapat sebuah ringkasan rumus ya, guys ya. Jadi di sini kita udah dapat berapa rumus ini, ada rumus apa nih ya? Spoiler dikit lah rumusnya, rumus sakti kimia. Terus itu tadi rumus sakti matematika, terus di sini ada rumus fisika. Kita dapat rangkuman rumusnya dan yang buku yang paling tebel. Mungkin ini yang paling tebel di antara buku-buku lainnya. Gua kira ini bukunya gede gitu, guys. Ternyata enggak ya. Maksudnya tuh enggak terlalu kayak buku-buku SBM yang pada umumnya. Biasanya kan buku-buku SBM yang pada umumnya gitu yang langsung satu paket gitu kan. Biasanya hampir setebal ini ya, harus digabungin gitu kan. Tapi ini kita dipecah-pecah. Oke, jadi kita sebelum kita sesudah kita ngelihat covernya ini kita nggak bete. Biasanya kan kalau misalnya orang tuh ngelihat buku tebel banget tuh bawaannya bete ya kan. Nah di sini kita dapat buku yang tipis-tipis kayak gini, otomatis kita juga mindsetnya itu bakalan bete gitu. Oke, guys, jadi kita segini aja untuk unboxingnya. Buat kalian yang mau beli silahkan kalian beli aja langsung di toko-toko online, atau kalian bisa beli lewat toko online gua, yaitu di Bukalapak ataupun di Tokopedia, sesuai dengan link yang ada di deskripsi. Silahkan kalian klik aja, oke? Thank you buat kalian yang udah nonton video sampai akhir, dan gua ucapkan terima kasih buat kalian yang udah bantu gua untuk bangkit lagi untuk membangun video-video dan konten-konten menarik karena kalian sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan klik like. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, guys. See you in the next time video. Bye-bye. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야